Hai, welcome back to Akuita Surya Channel. Kali ini aku akan mereading untuk bintang Scorpio ya. Oke, pinggirin dulu. Scorpio, bagaimanakah kabarmu saat ini? Selamat datang ya bagi teman-teman yang baru dan bagi yang kalian sudah setia dan sudah subscribe, komen, dan like. Terima kasih banyak. Semoga kalian selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa dan dilancarkan segala urusannya ya teman-teman. Bagaimana situasi cinta kamu saat ini? Oke. Keep an open mind. Selalu membuka pikiran ya. Menjaga pikiran kalian tetap positif, intinya seperti itu ya teman-teman. Your soulmates may differ from your usual type and expectation. Ya mungkin soulmate kamu atau belahan jiwa kamu di sini bisa jadi berbeda dengan tipe yang biasanya kamu dekati, atau di sini berbeda dengan apa yang kamu harapkan. Maksudnya bisa juga cinta tidak harus memiliki. Bisa berarti seperti itu juga ya teman-teman. Maksudnya gini, tidak seperti yang kalian harapkan. Kalian mencintai seseorang, tapi dia bisa jadi menikah dengan orang lain, atau berhubungan dengan orang lain saat ini mungkin, ya. Jadi cinta mungkin masih belum di pihak kalian. Situasi apa lagi? It is safe for you to love. Yeah. Keep an open mind and it is safe for you to love. Okay. Bisa jadi sebagian dari kalian yang resonate ya ini. Jadi kalian di sini disarankan untuk membuka pikiran kalian dan hati kalian untuk mencintai siapapun. Jadi tidak terbatas hanya pada satu orang yang kalian fokuskan, gitu ya teman-teman. Jadi kalian di sini tidak harus membatasi diri, tidak harus menjadi posesif, mencintai harus memiliki, bukan berarti seperti itu, gitu ya maksudnya. Atau juga situasi kalian saat ini mungkin di sini. Di kartu ini dijelaskan gambarannya mungkin seperti kalian mencintai seseorang yang kalian rasa dia itu sudah menjadi bagian dari diri kalian, tapi karena sesuatu hal atau situasi keadaan yang tidak memungkinkan, jadi kalian tidak bisa bersama. Bisa jadi seperti itu ya. Entah tidak bisa bersamanya ini banyak hal ya teman-teman. Bisa karena berpisah jarak, bisa karena takdir mungkin expired, ya sudah berakhir kontrak hidupnya, ya mungkin seperti itu juga. Atau kalian ada dari beberapa dari kalian yang mungkin berpisah ini bercerai gitu ya. Agak berat ya teman-teman, tapi ya inilah keadaannya gitu. Oke, aku mau ambil kartu dari sini ya. Tarot White Rider. White Rider. Oke, yang akan datang. Semesta. Teman-teman Scorpio ingin tahu. Teman-teman Scorpioku yang tersayang, ini penasaran. Ada apa di masa depannya? Ini aku sambil merem nih teman-teman, aku ngocok, kalian bisa lihat tuh kan ya di bayangan. waktu aku shuffle kartunya maksudnya. Oke. Queen of Cups, yes. Sebagian dari kalian di sini sepertinya aku lihat kesepian ya. Kalian punya keinginan atau hasrat, cuma aku lihat di sini bingung. Kepada siapa hatiku harus berlabuh?
gitu. Kayaknya sebagian dari kalian ada yang merasakan seperti ini ya, teman-teman. Kalian memiliki perasaan cinta kasih sayang yang sangat besar dan tulus. Cuma ya itu tadi, karena seseorang yang kalian inginkan ini tidak bersama kalian, mungkin sedang bersama orang lain, atau meskipun nggak bersama orang lain pun, intinya mungkin tidak sedang bersama dengan kalian, karena suatu hal kalian harus berpisah ya. Sebenarnya kalian ingin menumpahkan rasa itu ke seseorang gitu kan, tapi belum kesampaian gitu. Oh yes, terima kasih. Wow, ini spesial ya teman-teman. Jadi melayang-layang gitu kayaknya. Oke. Kayaknya kita butuh waktu sebentar nih buat mikir ya teman-teman. Artinya dalam banget ya kayaknya. Di sini ada 5 pentagram atau 5 koin, 5 of pentacles, dan ada 7 pentagram atau 7 koin atau 7 of pentacles. 5 dan 7, angka ganjil. Sebenarnya bagus angkanya ganjil, cuma 5 7 itu artinya maju. Kalau bahasa Jawa maju. 5 dan 7 diambil yang terakhir gitu ya. Suku kata yang terakhir. Jadi artinya maju. Ya, kemungkinan di sini kalian ada kemajuan ya, teman-teman. Kalau untuk karir, kalian sudah mapan. Cuman ya itu tadi, mungkin kalian membutuhkan kasih sayang ya. Aku perlu penjelasan ya. Dari kartu ini aku ambil lagi ya. Oke, pencet sendiri dia. Ya, ini sedang proses. Alam semesta sedang menyiapkan untuk kamu suatu yang layak kamu dapatkan daripada yang kemarin sudah kamu lalui. Mungkin di sini ada ketimpangan, kesedihan, ya, kurang kasih sayang di sini ya, teman-teman. Mungkin kalian ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian. Bisa orang pecinta yang lain, kekasih yang lain, atau mungkin dari keluarga juga bisa ya, atau hal lainnya mungkin apa ya. Apakah setan itu juga bisa dijadikan pihak ketiga? Bisa juga ya, karena setan itu kan membisikkan sesuatu yang bisa mengganggu manusia lain. Mereka mempunyai rasa iri, dengki, jadi akhirnya mereka berniat mengganggu hubungan kalian. Seperti itu bisa juga kan ya? Ya, ini jadi harus diwaspadai ya teman-teman. Mungkin dengan kita merasa lebih sensitif, merasa intuisi kita harus kuat. Jadi kalau ada hal yang terjadi, mungkin kita harus bisa lebih menganalisa dan positive thinking tentunya ya, jangan mudah terpancing emosi juga salah satunya. Seperti itu. Ada pesan apa lagi? Untuk kedepannya, ada apakah Scorpio? Kayaknya ini masih healing. Ada beberapa dari kalian yang masih sakit hati ya, masih terluka. Sepertinya masih butuh penyembuhan dari yang luka lalu, luka lama ya. Butuh waktu untuk menerima keadaan yang tidak kalian inginkan. Lebih tepatnya mungkin seperti itu ya, teman-teman. Oke. Butuh penerangan dari kartu lab yang lain kayaknya, dari deck yang lain. Oke. Aku ambil dari sini ya. Oke, aku shuffle dulu. Apa yang akan datang untuk teman-temanku tercinta, teman-temanku tersayang Scorpio.
Ngomong-ngomong Scorpio, kemarin kan barusan kita melewati yang namanya Lion's Gate ya teman-teman. Jadi gerbang gerbang apa sih singa? Tapi bukan, maksudnya bukan singa kayak singa beneran, bukan, maksudnya itu sesuatu yang besar gitu ya, kesempatan besar. Mungkin pergantian era. Kapan hari Avita juga sempet ya posting di community, di komunitas Avita ya, kalian bisa lihat ya teman-teman, di sana ada postingannya Avita itu yang waktu itu masih rame-ramenya COVID itu ya, beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu mungkin ya, kurang lebih ya. Lionsgate di sini bisa juga berarti ada keberanian, ada kesempatan besar yang akan datang, atau ada kejadian besar yang akan datang juga bisa gitu ya. Terbukanya kesempatan Lionsgate artinya ya kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kesempatan emas juga bisa ya teman-teman. Oke, lanjut balik lagi ke Scorpio. Butterfly relationship evolving, yes. Yes. The next phase, healing inner child growth, ya. Masih ada yang perlu penyembuhan dan ya, seperti yang aku kita bilang tadi, ini lagi proses ya. Jadi ada perbaikan dalam kehidupan kalian dalam hal hubungan, percintaan mungkin, atau hubungan dengan keluarga mungkin, ya kan? Pesan apa lagi dari semesta untuk Scorpio? Scorpio, kalian sehat-sehat aja kan ya? Jangan lupa kalian jaga kesehatan, tetap makan yang teratur, istirahat juga perlu diperhatikan ya teman-teman, banyak minum vitamin, sayur-sayuran, buah-buahan juga. Ace, hammer, sabotage, rebuild, repetitive, persistent, working on it, ya sedang dikerjakan, alam semesta sedang mengerjakan, memperbaiki apa yang kurang baik dalam kehidupan kalian yang kemarin mungkin tertutupi ya, sekarang dibuka, setelah dibuka ya diperbaiki gitu ya. Sudah ketahuan kemarin, ibaratnya yang busuk-busuk udah ketahuan, dibuang ya kan, diganti, akan digantikan oleh yang baru, yang lebih baik gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus sabar, kalian percayakan semesta ya. Yes, ini healthy choices, making healthy choices in love and in life, self love, self care, be happier. Barusan tadi aku itu bilang ya, kalian harus memilih hal-hal yang baik-baik aja buat diri kalian. Jadi memilih sesuatu yang sehat untuk diri kalian, badan, untuk spiritual, untuk mental ya, karena yang utama itu pikiran ya teman-teman. Jadi sakitnya badan itu bisa dari pikiran. Jadi kita harus bisa menjaga pikiran atau mental dengan baik. Ya, itulah makanya kenapa ada spiritual advice ya kan, ada orang-orang seperti Avita, ada psikolog ya. Psikolog ada ya, banyak hal yang bisa kalian lakukan ya, teman-teman, supaya seimbang. Supaya pikiran kalian itu tenang gitu kan. Mencintai diri sendiri, menjadi bahagia dengan diri sendiri, ya. Mungkin dengan pekerjaan atau menyibukkan diri dengan hobi-hobi yang kalian sukai, itu juga bisa. Oke. Mungkin kalian bisa kontak teman-teman lama ya, itu bisa menyembuhkan juga loh teman-teman. Jadi silaturahmi itu bonus rezeki, rezekinya banyak, bisa kita nyambung lagi ya kan dengan teman-teman, bisa jadi banyak umur, siapa tahu dari situ kita bisa cerita-cerita, tahu kabar dari teman-teman yang lain, terus siapa tahu bisa dapat entah kerjaan atau kenalan yang baru mungkin ya kan, kayak gitu kan teman-teman. Oke. Next, life purpose ya, tujuan hidup kalian ya sekarang, maju maju. Oke, life
Terus untuk Scorpio, bentar, bentar, masih merapikan teman-teman. Tadi kayaknya ada yang kebalik, cuman nggak pas aja gitu ya. Semesta. Oke, Tuhan pesan apa kak untuk teman-temanku yang tercinta? Scorpio heart desire ya. The angels are supporting, guiding, and protecting you as your dreams become a reality. Ya, jadi kayaknya kalian lebih fokus ke apa sih yang kalian inginkan sebenarnya, gitu ya. Jadi di antara mungkin kegalauan kalian sekarang, beberapa ya di antara kalian, mungkin yang resonate. Nah, jadi kalian mungkin bingung karena adanya chaos, chaos. Aku pengen ini, tapi aku pengen itu juga. Misalkan kayak gitu ya. Dalam hati kalian tuh misalkan berpikir seperti itu. Aku pengen ini, tapi keadaannya seperti itu, nggak bisa. Mungkin gitu ya, teman-teman. Jadi intinya, kalian dengarkan apa sih yang menjadi keinginan kamu? Keinginan yang membahagiakan kamu, bukan membahagiakan orang lain di sini ya. Ini agak berat sih memang ya, teman-teman. Aku melihat, kayaknya kalian tuh memutuskan sesuatu yang berat gitu loh. Ya mungkin ada sebagian yang sudah berpisah dengan pasangan atau akan ya secara formal mungkin ya. Mungkin secara informal udah bisa, tapi secara formalnya mungkin ada yang belum gitu ya. Ya jadi enaknya gimana? Jadi kalian harus ya mungkin bukan harus ya, ini terserah kalian. Aku itu cuman kasih petunjuk aja gitu ya teman-teman. Ya kalian harus memilih jalan yang terbaik ya buat kalian. Kamu mau yang belum terus, kamu mau terus ada di samudra ini, kamu nantinya akan tenggelam, ini di masa lalu. Atau kamu memutuskan untuk aku mau mentas, aku mau ke daratan, aku udah capek basah-basahan terus, aku udah capek ya kan, aku gak mau tenggelam lagi, ibaratnya kayak gitu. Jadi ya kamu harus bangkit, kamu harus gimana caranya meraih jalan yang kamu inginkan di sini. Ini yang healthy choice, jadi kering, kamu nggak akan kebasahan, nggak akan kesusahan, oke? Okay? Kamu nggak akan kesusahan lagi kalau kamu ada di daratan ini. Artinya kamu melepaskan diri dari masa lalu, kamu berjalan ke depan, ke pilihan kamu di masa depan. Jadi ini sesuatu yang tidak membuat hatimu sedih. Sesuatu yang tidak menyusahkanmu, tidak membebanimu, ya. Sesuatu yang diibaratkan di sini daratan kering, tidak basah. Kalau bajumu kena air basah, dan kamu akhirnya tenggelam terseret ke samudra, kamu bisa mati. Dalam tanda kutip, rohmu mati. Ya kan, teman-teman? Nah, makanya di sini kalian gak tahu apa yang harus kalian lakukan. Heart desire, kalian turuti. Apa yang buat kamu bahagia? Healthy choice. Di sini udah jelas ya. Kalau misalkan keputusan terbaik adalah berpisah, ya sudah, lepaskan. Gitu kan? Hammer di sini. Sabotage. Sabotage ini maksudnya merusak. Tapi maksudnya bukan berarti merusak secara negatif, bukan ya. Maksudnya di sini membuat keputusan untuk mengakhiri hubungan yang tidak baik untuk dibangun kembali. Jadi maksudnya di sini hati kalian itu yang dibangun lagi gitu ya teman-teman. Jadi supaya kalian utuh, jiwa raga kalian kembali utuh gitu ya. Di sini bisa digambarkan sayap kalian nih supaya utuh gitu loh. Jadi kalian jelas mau ke kiri atau ke kanan, mau ke tetap ke masa di masa lalu atau kalian mau ke depan, ke masa depan. Gitu kan, secara utuh kalian selamat gitu ya. Ih, dalam banget ini, padahal kartunya cuma berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, pesan yang sangat penting ini untuk teman-teman Scorpio ya. Kayaknya kalian masih butuh, ya,
Kalau healing, ya kalian sudah ya. Mungkin ini tahapnya healing, masih healing. Mungkin sebagian sudah mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang membuat kamu bahagia. Ya, mungkin gitu ya, teman-teman. Wow, almost personal reading. Hampir personal readingan untuk teman-teman spesifik kayaknya ini. Ya, aku nggak ngerti. Kalau kalian resonate, kalian komen ya, teman-teman. Kalau misalkan tidak resonate, ya tidak apa-apa. Mungkin ini bukan buat kalian, atau bisa juga buat pasangan kalian mungkin, ya. Atau orang lain, teman kalian mungkin ya, yang Scorpio juga. Nasihat apa lalu untuk Scorpio? Semesta mohon tunjukkan terima kasih. Apakah ada lagi? Dari kartu deck yang lainnya. Dari banyak sumber ini, teman-teman. Semesta mohon berikan petunjuk untuk teman-teman yang tersayang, lintang Scorpio ku. Terangilah jalannya. Jangan biarkan dia tersesat. Ya, ini udah kebuka sendiri. Oh, Rainan. Kalau bahasa Indonesia-nya Rihianan. Rainan Sorcerers. You are a magical person who manifests your clear intentions into reality. Nyambung dengan yang ini ya. Heart's desire and healthy choices. Pilihan yang sehat. Pilihan yang baik. Yang kamu inginkan. Sesuai dengan tujuan hidupmu ini. Kamu bisa mewujudkan ini menjadi kenyataan. Cuma butuh kekuatan untuk meyakini aja. You are loved. Ya, kamu dicintai. Tuhan itu mencintaimu. Ya, dengan cara membuat masalah dalam kehidupan kamu. Karena kamu akan dipisahkan dari orang yang tidak layak untukmu. Karena kamu dicintai sama Tuhan. Gitu ya, teman-teman. Ya, ini terjadi karena pasti ada hikmahnya. Oke. Jangan, apapun yang terjadi, kalian jangan menyesal dan jangan sedih, ya teman-teman. Jadi, ya disyukuri aja. Masalah itu pasti ada hikmahnya, kan? Kalian mungkin tidak tahu sekarang, tapi nanti, sebentar lagi mungkin, di masa depan, kalian pasti diberikan petunjuk, berikan penerangan, dibukakan hati kalian oleh Tuhan, ya. Kalian pasti nanti tahu dan pasti nanti bilang, oh iya ya, kalau aku nggak ngalami itu, aku nggak mungkin jadi seperti sekarang ini. Mungkin nanti kalian akan bilang kayak gitu. Untung, nah nanti pasti gini, untung waktu itu, ya aku bisa sama dia, kalau nggak aku pasti gini. Ya, mungkin kalian lebih buruk lagi atau gimana, gitu ya. Ya, gitu aja sekilas ya teman-teman. Ya, kalian bisa melakukan apa yang kalian inginkan ya. Cuman butuh kekuatan, keyakinan aja. Jadi, ibaratnya itu gini. Kalian cuman butuh, apa sih namanya, disupport, didorong, lebih kuat gitu aja sih. Intinya cuman itu sih. Kalau di sini aku kita lihat ya. Sebenarnya kalian tahu apa yang kalian butuhkan, kalian inginkan yang membuat kalian bahagia gitu kan. Kalau sesuatu itu buat kalian sedih ya jangan kesana gitu kan. Ya jangan diterusin. Itu. Oke, teman-temanku. Scorpioku tersayang. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. Ya, bisa terbuka pikiran. Bisa menemani hari-hari kalian yang mungkin ada beberapa yang lagi kesepian. Atau butuh teman cerita. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, dan kalian boleh follow Instagram aku di AAAkuita. Dan sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Sehat selalu, selalu sejahtera, damai, cinta, kasih sayang. I love you all. Dadah. Iya.